tipis-tipis yang jarak orang. Halo pemirsa, selamat hari ini. Saya ini punya SMPS Hybrid 90 volt DCCT antara 1500 hingga 2000 watt total, produk dari Celentec. Awalnya untuk proyek beberapa bulan lalu namun gagal. Akhirnya daripada nganggur mubazir, saya belikan saja kit mono 1 channel Class D Hybrid 2000 watt bisa input 90 volt DCCT. Di atas kertas harusnya ini adalah pasangan yang serasi dan saya akan rakit dulu lalu kita lihat saja hasilnya nanti. Ya, inilah box amplifier yang saya pakai. Lebih cocok untuk amplifier rumahan sebenarnya. Tapi saya suka karena ini unik dan bisa menjadi kamuflase juga. Inilah jack Canon AK combo jenis berikut dan juga ada kit untuk LED indikator. Dan kayak ini penyambungan kabel dan pin jika pakai jack combo yang ini. Silakan pause video bila perlu. Ya, sayangnya lubang jack speaker kebesaran buat terminal grinding post. Terpaksa saya pakai lubang buat input saja. Ya pemirsa, lagi-lagi hal yang nyeleneh dari box ini. Lubang yang harusnya buat terminal speaker malah justru muat untuk fuse. Sedangkan lubang fuse-nya sendiri malah tak muat.
Saya coba untuk dua speaker ACR Fabulous 10.018 jadul 18 inci paralel alias main di 4 ohm pada box ATV tanpa aksesoris langsung dari laptop dan audio interface Zoom IMS22. Tapi file audio sudah saya edit di filter LPF slope 4 desibel 80 Hz dan harap didengarkan lewat headphone. Oh ya, listrik rumah cuma 450 kVA, tidak turun MCB, sekalipun ini pada malam hari. Saya coba untuk berspeaker ACR Excellent 15 inci paralel alias main di 4 ohm tanpa aksesoris langsung dari laptop dan audio interface Zoom IMS22. Tapi file audio sudah saya edit di filter NotBeam 150 Hz dan harap didengarkan lewat headphone. Untuk review di panggung job organ tunggal, kapan-kapan saja di short. Baik pemirsa, bagaimana opini Anda? Apakah rakitan ini worth it? Untuk tahu rincian produk, link pembelian dan harga, silakan baca di deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam Dewa Musik Entertainment.